Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AR Channel guys. Nah, gimana kabar kalian? Gua harap kalian baik-baik aja dan selalu sehat ya, dan tentunya banyak duit. Oke, di video gua kali ini gua pengen berbagi sedikit trik ke kalian ya tentang WhatsApp lagi guys. Nah, apa itu? Yaitu cara membuat status unik di WhatsApp tanpa membutuhkan satu aplikasi tambahan lainnya guys. Oke, gimana caranya? Simak terus videonya sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan juga memberikan sesuatu yang baru untuk kalian. Nah, jika sudah, gue ucapin terima kasih banyak guys. Oke, di sini kita mau menjadikan stiker menjadi WhatsApp ya. Ini lumayan buat lucu-lucuan, lumayan buat bercanda-bercandaan ke sama teman-teman lainnya ya guys. Nah, jadi pasti di HP kalian, entah itu lewat pribadi, chatnya, atau lewat grup, pasti ada aja yang mengirim status stiker guys. Sorry, maksudnya pesan stiker yang kalian terima melalui WhatsApp kalian dari teman kalian ya. Oke, gimana caranya? Pertama kita masuk ke file manager guys. Lalu kita cari WhatsApp di bagian sini. Kita masuk ke WhatsAppnya guys, lalu kita klik media. Nah, di sini ada WhatsApp stiker, kalian klik aja WhatsApp stiker guys. Setelah itu kalian pilih stiker mana yang ingin kalian buat untuk dijadikan status guys. Misal kita buka, misalkan yang ini guys. Oke, kita akan buat ini menjadi status ya. Kita kirim, lalu kita klik WhatsApp guys, lalu kita buat status saya, lalu kita klik tanda panah ini. Nah, ini sudah masuk ke statusnya ya. Lalu kalian tinggal tambahkan kata-kata dulu, pokoknya yang ingin kalian tulis di sini kalian tulis, tapi di sini gua nggak tulis. Jadi kita bisa langsung kirim aja guys. Oke, ini sudah berhasil. Nah, biasa kan kalian cuma bisa mengirim foto atau video atau suara ya, tapi kali ini kalian bisa mengirim status WhatsApp pakai stiker. Nah, caranya cukup simpel banget dan gak pakai repot ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share-nya guys. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.